Hello, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsi sikit pembelajaran tajuk elektrik saya menggunakan aplikasi ataupun laman web PAD yang boleh anda lawati di laman web yang tertera di bawah. Okay, lesson yang pertama yang saya gunakan adalah berkenaan dengan electric field. Electric field atau dalam bahasa Melayunya medan elektrik didefinisikan sebagai satu kawasan yang di mana jika ada satu charge partikel berada di dalamnya akan mengalami daya. Okay, so dasarkan konsep tersebut menggunakan aplikasi FAD ini, pelajar akan experience sendiri apa yang berlaku kepada charge kiranya charge tersebut berada di dalam electric field. The main goal is to bring the charge ataupun dalam bentuk seakan-akan bola, okay, merentasi suatu cabaran ataupun halangan, okay, dan membawa charge tersebut kepada goal di sebelah kanan. Okay, tekniknya adalah menggunakan kedua-dua jenis daya yang dialami oleh charge di dalam electric field, iaitu repulsion dan juga attraction. So by repulsion and attraction, the student should be able to bring the charge towards the goal. Okay, yang seperti yang pelajar ni berjaya buat lah. Okay, ini contoh yang berjaya. Sesi yang kedua, pelajar akan mengenal bagaimanakah litar sesiri dan litar selari. Okay, pelajar boleh gunakan laman web ini atau aplikasi ini untuk membina series circuit and parallel circuit. Sejurus selepas itu boleh mengenali bagaimanakah sifat arus, potential difference dan juga rintangan dalam litar siri dan selari. Pada permulaan sesi, pelajar akan diperkenalkan bagaimana membina litar. Ini contoh litar selari ya. Okay, dan pelajar dikendaki membina supaya ketiga-tiga bab menyala dengan kecerahan yang sama. Pelajar pada akhirnya akan menggunakan voltmeter dan ammeter untuk mengenal pasti apakah sifat potential difference dan juga arus di dalam litar series and parallel. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.